belum puasa gitu kan. Kalau kesehariannya Pak Rudiana sendiri di warga gimana? Caranya sih baik. Biasanya ada orang ya, kemudian juga rajin semuanya tuh. Karena ada kegiatan gitu tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan-sumbangan, sering ngasih-ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu itu aku belum ada kejadian ini, sering. Semenjak kejadian ini, ya, udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini ya, muncul lagi? Muncul lagi tuh, langsung hilang. Nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar. Dihubungin susah juga, Pak? Iya, dihubungin juga susah. Nggak pernah ini, nggak pernah connect tuh. Oh. Ya, sama keluarga juga kayak... Tertutup gitu ya? Tertutup sih. Sama hilang juga. Nggak tahu, nggak ada. Tapi semenjak kasus itu banyak yang nyari, Pak? Banyak sih. Dari mana aja itu? Iya. Dari mana aja yang nyari? Ya dari mana-mana sih, dari apalagi wartawan sih. Banyak ya? Iya sih, wartawan banyak. Makan kuda kan semuanya kan jarang ketemu juga sih. Cuma kesini mungkin kayaknya nggak ada, mungkin kerja pulang. Anaknya dua. Berarti yang udah gede-gede. Cuman biasanya sih lebaran. Berarti udah. Ya nggak perlu tahu sih semuanya sih. Paling ya berapa ya? Ya usah. Gak ada. Nanti salah lagi aja sih barangkali. Belum puasa gitu kan. Kalau kesehariannya Pak Rudiana sendiri di warga gimana? Caranya sih baik. Biasanya ada orang ya, kemudian juga rajin semuanya tuh. Karena ada kegiatan gitu tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan-sumbangan. Sering ngasih-ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu itu aku belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini ya, udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini ya, muncul lagi? Muncul lagi tuh, langsung hilang. Nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar. Dihubungin susah juga, Pak? Iya, dihubungin juga susah. Nggak pernah ini, nggak pernah connect tuh. Oh. Ya, sama keluarga juga kayak... Tertutup gitu ya? Tertutup sih. Sama hilang juga. Nggak tahu, nggak ada. Tapi semenjak kasus itu banyak yang nyari, Pak? Banyak sih. Dari mana aja itu? Iya. Dari mana aja yang nyari itu? Ya dari mana-mana sih, dari apalagi wartawan sih. Banyak ya? Iya sih, wartawan banyak. Makan kuda kan semuanya kan jarang ketemu juga sih. Cuma kesini mungkin kayaknya nggak ada, mungkin kerja pulang.
sama istri harusnya dua. Anaknya dua. Hmm. Berarti yang udah gede-gede. Cuman biasanya sih lebaran ada. Berarti udah. Ya nggak perlu tahu sih rumahnya sih. Paling ya berapa ya? Ya usah. Nah, dan nanti salah lagi aja barangkali belum pulang gitu. Kalau kesehariannya Pak Rudiana sendiri di warga gimana? Caranya sih baik. Biasanya ada orang ya kemudian juga rajin sebenarnya. Jangan ada kegiatan-kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan-sumbangan. Sering ngasih-ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan aku tuh aku belum ada kejadian ini tuh sering semenjak kejadian ini ya, udah langsung hilang aja semenjak kasus Vina ini ya, muncul lagi tuh langsung hilang, nggak pernah keluar. Dihubungin susah juga Pak? Iya dihubungin susah, nggak pernah connect tuh. Oh ya sama keluarga juga kayak tertutup gitu ya, tertutup sih hilang juga. Tahu. Tapi semenjak kasus itu banyak yang nyari, Pak. Banyak sih. Dari mana aja itu? Iya. Dari mana aja yang nyari? Ya dari mana-mana sih, dari apalagi wartawan sih. Banyak ya. Iya sih wartawan banyak. Makan kebetulan kan sama saya kan jarang ketemu juga sih, cuma di sini mungkin